Tetap bersemangat selama di perjalanan. Dari Tampere Station. Ini yang kali ketiga aku mengunjungi Tampere, guys. Kotanya cantik sekali. Tapi tujuanku bukan Tampere. Aku masih perjalanan lagi ke Kuru, guys. Yuk kita klik. Saya berhenti di Kosti Market sini mau beli buat di Summer Cottage ya guys. Nama mallnya Elo, guys. Kayak begini keadaan sekitar City Marketnya. Sepi banget ya. Belanja buat di Summer Cottage ini, guys. Belanja di Go City Market. Buat 2 malam di sana ya, guys. Setelah habis dari supermarket, belanja untuk kebutuhan selama 2 malam, akhirnya sedikit lagi aku sampai nih, guys. Dan nama tempatnya itu Summer Cottage-nya adalah di Factorilla. Dan sebentar lagi sampai. Yes, here I am. I'm in Summer Cottage di Kuru Factorilla. Lihat
itu pemandangannya to die for banget gak sih guys? Di summer cottage-nya ada danaunya, ada deck, ada perahu. Aku harus keliling-keliling naik perahu nanti ya. Udah gak sabar. Oh my god, pemandangannya indah sekali. Kayak bunyi di sini guys. Ini ada kompasnya. Terus peralatan dapurnya juga lengkap. Lalu ada perapian. Terus di sini ada rak buku dan pemandangannya langsung menuju ke danaunya guys. Wah, aku bisa duduk merenung sampai berjam-jam nih kalau aku duduk di situ. Seru banget. Pemandangan sekitar ya guys. Ini aku ada di deckku. Terus summer cottage-nya ada di sini. Ada perahu juga. Terus ini bisa jebur ke sini, ada tangga. Bening loh, aku bisa lihat dasarnya loh guys. Mungkin gelap ya, tapi aku bisa lihat dasarnya. Oh my god, this is my dream place. Gue suka tempat-tempat yang menyatu dengan alam gini guys. Bening kan? Bening kan? Kelihatan dalam-dalamnya kan? Kalau ada matahari kelihatan. Kalau ada matahari kelihatan guys. Aku bakalan nanti dayung-dayung perahu sampai ke sana-sana. Sampai ke sana-sana terus tuh ada jembatan di sana. Aku mau explore. Aku mau 2 malam di sini, guys. Seru banget. Ini buat grill-grill gitu, guys. Tradisional banget ya tuh. Kayu lagi ya. Wah, keren banget. Jadi asapnya dihubungkan ke atas gitu. Sini grillnya. Terus kalau mau grill ya pakai ini, pakai kayu bakar. Terus grillnya pondoknya keren banget tuh. Keren kan. Aku bakalan kerasa nih sini 2 malam. Udah musim jamur guys. Udah musim jamur nih. Aku nggak tahu ini bisa dimakan apa enggak. Nanti coba ditanya. Ini saunanya guys. Saunanya kayak begini. Langsung ke dalam bisa. Tinggalnya kayak begini nih guys. Ini bisa di geser gitu kayak sofa bed gitu. Keren ya. Ya kan. Keren kali. Nah, sekarang saatnya untuk memanaskan tungkunya guys untuk nanti aku sauna. Karena butuh waktu yang lama, jadi aku harus mempersiapkannya lebih awal. Begitu. Ruangan ini buat nanti kita grill-grill. Mau makan kayaknya kita. Gue inget nih kalau ke apa?
ke kalian pernah ke Embassy Finlandia di Jakarta, itu wallpapernya pohon-pohon ini guys. Ini namanya kaipu. Kaipu pu, pu itu kayu atau pohon lah ya. Itu pohonnya kayak begini. Nah, kalau kalian pernah berkunjung ke Embassy Finlandia di Jakarta, wallpapernya ini gambar-gambar koipu, pohon koipu ini. Cuman nggak tahu ya sekarangnya, itu 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang berubah aku ya nggak tahu. Perut sudah memanggil-manggil, saatnya lah aku grill Norwegian salmon di perapian ini guys. Enak banget, jadi smokinya itu dapat banget gitu loh. Dan ini juga kayunya kayu khusus guys, yang bisa membuat masakan tuh enak banget. Bakar-bakarnya pun di pinggir danau, enak banget sambil melihat pemandangan danaunya ya. Terus salmonnya dipanggangnya begitu guys, biar lebih cepat meresap gitu ya, lebih cepat mateng. Udah gak sabar pengen makan. Dipompa dari danau. Di sini air hangat. Yang pakai kungku namanya. Biasanya dipakai kayu ya. Nah, nanti di mix antara yang panas dan hangat buat mandi, buat cuci-cuci. Itu guys, tradisional sekali ya ini menu salmon tradisional. Abis saunaan langsung jebur ke situ ya kan, sesuai dengan tradisi Finland. Keringat-keringat gini guys. Terus langsung menuju ke danau. Langsung menuju ke sini. Ini pas aku lihat ada ikan loh, ikan berenang. Oh enaknya loh, enak banget. Enak banget guys, habis berenang tadi, habis sauna, berenang sauna, berenang sauna, berenang. Sekarang udah mandi, mau makan ya. The next day. Morning. Udah pagi guys. Pemandangan tuh day 4. Nature banget gitu kan, suka banget sama nature.
suka ada ikan guys, ikannya pada berenang-berenang gitu. Tuh, kita lihat ya nanti. Karena aku bisa lihat dasarnya danau, aku bisa lihat. Ya ampun, ini kayak anggang-anggang ya. Apa itu yang kayak serangga yang bisa jalan di atas air? Kemarin aku mau naik perahu ya. Aku mau naik perahu kemarin. Cuman apa sih? Kan ada bolongnya itu yang di bawah itu. Itu harus ditutupkan simpel. Pas gue geret ke air, bolongannya itu nggak ketutup, jadi mau tenggelam gitu. Ya udah, gue tarik lagi ke atas. Aku harus cari sumpelannya itu buat nutupin lubangnya. Moga-moga hari ini panas ya. Enak mau trip jalan-jalan ke hutan. Di situ ada. Jadi ada tracknya gitu guys, kayu ditaruh ke hutan itu. Kayu ditaruh di hutan, jadi karena kan ini dekat danau, pasti struktur tanahnya itu rawa-rawa gitu becek. Jadi kasih kayu gitu guys, cara aku liatinnya. Nggak ada keran air, nggak ada air air bersih gitu, nggak ada. Jadi kita harus beli galon-galonan gitu dari supermarket. Terus mandi ya di sinilah tempat mandi. Kalau mau pakai sabun di sauna ya, dibilas air di sauna gitu. Jadi di sauna ada air panas sama air dingin, jadi nanti di mix itu buat bilas sabun kita, karena kan kita menjaga alam ya. Jadi di sini cuma jebur aja, habis itu ke sauna langsung kita sabunan, terus nanti nge-mix air di situ. Terus kalau boker itu guys, kita harus apa, duduk gitu terus kita uruk pakai kayu-kayu, serpihan kayu kecil-kecil gitu, jadi nggak bau gitu. Jadi baunya itu bau-bau pinus gitu loh, jadi kayak serpihan pohon pinus lah, kotorannya itu nggak bau gitu guys, jadi kayak bau pinus gitu karena kita taburin itu hunting jamur, banyak kali jamur loh guys. Jamurnya terus ini jamur yang beracun guys. Bisa kalian pasti tahu kan kalau yang nampak terang-terang itu pasti itu memberikan sinyal kalau gue ini beracun loh gitu. Terus ya ampun, itu udah gede lagi guys. Gede banget ini, tanganku segini tuh. Ini tuh ada lagi yang lebih gede lagi sih. Ini pada tumbuh semua nih jamurnya. Waduh, duduk ini mah gajah. Gajah. Ini kayaknya baru tumbuh, terus di atasnya lumut gitu ya. Jadi lumutnya ikut di atasnya. Lucu banget nggak sih? Terus makin masuk ke hutan, ada rumah juga loh di situ.
ada rumah juga. Nih. Tuh. Di Bali kan ada mushroom gitu ya guys, di apa, di jus gitu, bikin mabok. Kalau di sini memang nggak berani orang bisa bikin mabok. Ding 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 ding, boing 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 boing. Dan ini sarapanku ala-ala Finlandia guys, sambil melihat pemandangan di luar. Sepertinya mendung tuh. Nah bener kan, gak lama langsung turun hujan guys. Yah, di dalam summer cottage aja lah kalau lagi hujan. Tapi kayaknya hujannya gak lama menurut perkiraan cuaca ya. Sebentar lagi akan mereda. Yes, baru nanti bisa jalan-jalan lagi. Kamar mandinya. Bukan kamar mandi sih, apa? Buat ini, buat buang air besar. Aku belum terbiasa. Cuman nih, kayak begini. Aku pengen naik perahu guys. Jadi udah di sumbat ya. Di situ ada dua lubang yang apa? Jadi itu diambil supaya kalau hujan gitu kan, itu selalu diparkir di situ. Jadi kalau sumbatannya diambil itu, jadi airnya bisa ini sendiri guys. Ini kalau ada hujan gitu, jadi nggak airnya nggak dijebak di situ, jadi air bisa langsung turun ke bawah gitu. Makanya kalau aku sekarang mau ini ya, aku harus ini sumbatannya aku pasang lagi gitu. Jadinya ini tuh lubang, terus itu juga ini sudah nemu sumbatannya. Sekarang aku siap-siap naik lah ya. Aku juga udah pakai sepatu pendek. Pakai celana pendek guys. Sekarang seru kan? Jembatan itu guys ada summer cottage lain, jadi lebih polite kalau kita nggak deket-deket sama summer cottage orangnya kan. Itu aturannya harus 15-20 meter lewat nyebrang boleh. Wah ini enak banget guys buat kalau lagi pengen menyendiri,
mau baca buku atau lagi kepengen berjemur dari matahari, pas banget. Yes, aku suka banget guys dengan view yang seperti ini, alam kayaknya bisa nge-refresh gitu ya, bisa merefresh pikiran kita. Itulah fungsinya rekreasi ya guys. Itu ada terate di bawah. Oke. Ngecek handphone, aku di bawah arus ke sini. Kayaknya aku harus balik. Ya nyampe ya enaknya. Wuih. Airnya nyiprat ke muka. Nyanyi lagu Indonesia aja ya. Tanah air apa? Kan sesuai dengan 17-an ya. 17-an. Tanah air, ku tidak kulupakan. Kan terkenang sepanjang hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidaklah hilang dari kamu. Tanahku yang kucintai, engkau ku hargai. Yes, setelah mendayung-dayung keliling danau, akhirnya tangan juga jadi agak sedikit berotot ya guys. Terus badan jadi fresh. Sekarang saatnya untuk balik ke summer cottage lagi dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sekarang retret dulu ya, muter dulu biar bisa peraunya balik ke posisi semula. Akhirnya nggak jadi di tangga situ guys, jadi aku di sini aja lah parkirnya. Di sini aja gitu, enak lah perjalanan naik perahu hari ini. Cukuplah sampai di sini. Nggak tahu besok kan aku pulang, tapi kalau masih sempet mendayung-dayung lagi sih, dayung-dayung lagi guys. Gitu. Sekarang mau ke sauna, habis itu jebur lagi ke situ. Oh ya, kemarin aku mau tunjukin ke kalian ya guys, kalau di sini tuh ada, di sini tuh ada ini nih. Tuh jalan ini sampai ke sana, nggak tahu itu sampai kemana ujungnya, nggak tahu. Yuk kita lihat yuk. Oh, nggak pakai celana panjang lagi ya kan, tadi kan habis dari perahu. Cuman sampai kesana-sana guys. Oh ya, aku tadi mau tunjukin ke kalian ini dari ini poluka itu yang aku makan di hutan itu guys, di sini juga ada. Mana lagi ya? Udah sore-sore sih, gua takut juga mau ke sana. Terus ada yang udah rapuh-rapuh lagi. Serem ah, tiba-tiba di sana ada beruang atau ada rusa mus yang gede itu. Yang segede sapi segede banteng. Ini takut diseruduk. Udah aku balik aja. Ini
riset di sini. Karena pakai sandal ini. Itu juga ada lagi. Deket banget sama kaki. Saya ngaku gak bawa handphone. Kesempatan lagi. Di jam 8 malam ya, tapi matahari masih bersinar. Sementara ini aku juga sauna, terus habis sauna terus jebur ke danau renang. Tapi sebelum itu tadi kan habis perahu, naik perahu juga. Pokoknya seru lah ini liburannya, terseru. Summer memanfaatkan ini ya, memanfaatkan wisata lokal ya, karena kan aku masih takut mau jalan-jalan ke luar negeri. Terakhir ya jalan ke Oslo itu waktu masih pada banyak yang turun ya kan, sekarang naik lagi dengan perjalanan koronces. Jadi ya sekarang ini dulu aja, wisata lokal, memanfaatkan wisata lokal juga membantu perekonomian lokal juga guys. Gitu, kalian juga dimanapun kalian berada tinggalnya, lebih baik kalau mau wisata-wisata lebih baik kalian membantu biar wisata lokal aja guys, karena kan pada resesi di mana-mana ya kan, ekonomi apalah segala macam. Aduh, tumben aku ini bijak kali ya ya. Itu ini sih apa, common sense. Jadi dimana kita berpijak itu kita harus support ya gitu, karena mati hidupnya tempat di mana kita berpijak ya dari orang-orangnya gitu. Kalau nggak saling support, nggak saling dukung ya itu. Ini kan banyak yang tempat-tempat penginapan atau hotel yang mungkin udah sekarat gitu ya kan. Nah kalau kita yang orang lokalnya support, pastikan mereka nggak sekarat-sekarat amat gitu loh guys. Maksudku seperti itu. Lihat nih suasananya. Ini udah jam. Bentar ya, gue gulung. Gue kasih tahu jam berapa. 21.17. Jadi jam 9.17 menit malam. Ini masih terang ya. Ya begitu guys, pesan singkat dari aku. Kita harus benar-benar memanfaatkan wisata lokal ya, dimanapun kalian.
memijakkan kaki, kita harus mendukung perekonomian di tempat di mana kita berpijak. Enak loh, seger banget. Habis sauna, habis renang, habis naik perahu, apalagi coba. Oh my god, lihat guys, gue baru kali ini loh lihat. Biasanya kok kayak di film-film kan? Biasanya kan di film-film kayak film-film horor gitu atau apa gitu. Mist gitu ya, ada apa embun gitu ya kan? Ada apa? Ini benar-benar aku baru lihat ini loh. Biasanya kan efek ya, movie efek gitu. Ini benar-benar aku lihat sendiri sekarang. Aku zoom ya, biar kalian jelas yang lihatnya ya. Udah di pek-pek gitu. Taruh sini aja. Taruh situ. Terus aku lihat. Nih kayak begini guys, grill-grillnya. Lihat tuh guys, semakin malam embunnya semakin tebel. Ini terjadi karena udara yang malam, udara yang dingin di malam hari bertemu dengan sisa-sisa air yang panas karena matahari tadi ya guys. Jadi panas ketemu dingin, akhirnya keluarlah embun. Begitu. Benar-benar kayak berasa di puncak ya guys. Ngegrill-ngegrill di samping danau gitu, dingin-dingin, mengingatkan memori-memori waktu di Indonesia dulu. Enak banget nih guys. Udah matang-matang nih guys, saatnya untuk ditaruh di wajan dan dinikmati. Sudah matang. Yeay. Embunnya itu terjadi karena airnya masih anget, udara di luar dingin, jadinya ada embunnya. Kita taruh di sini. The next day. Selamat pagi. Sekarang udah pagi dan ini hari terakhir. Hari ini pulang siang ini. Good morning. Sorry my face, my sleepy face. Wait guys, wow, embun. Wah, keren banget ya guys. Lihat tuh pemandangannya, benar-benar to die for.
aku suka banget guys. Ini kayak benar-benar dalam poster di kalender gitu ya guys. I love it. Ini udah terbang kayak di atas awan rasanya ya. Tumbuhnya terbang dari situ. Kalian pasti kelihatan kan ya tuh tumbuhnya. What a perfect morning. Bawa kakiku. Aku bisa pegang. Embunnya keren banget. Terus habis itu di situ matahari bersinar. Oh my god. Terima kasih Tuhan atas ciptaanmu. Aku udah punya stick ini. Terus tinggal lagi. Cacing-cacing keluarlah, aku mau mancing. Cacing-cacing keluarlah, aku mau mancing. Bentar ya, aku cari dulu ya. Moga-moga ada. Aku barusan dapat gas di sebelah sini. Kayaknya sih kepotong ya. Semua kepotong. Thank you.
ini guys harus di tengah-tengah. Oh enggak sih, mungkin harus di lama-lama sih. Jadi ada ikan. Dan udah taruh ituku. Aku mau ke rawa-rawa situ di belakangku ini. Much, much later. Olahraga jadinya, olahraga tangan. Biar kalian kelihatan menangannya. Masih ternyata masih ini juga guys. Ini danau luas sekali ternyata. Nih muter ya. Aku mau muter 360. Juga ada angsa, aku nggak mau deket-deket angsa nanti disosor, apalagi kalau ada anaknya mereka galak. Keren-keren ya, udah bisa kelihatan kan ada summer cottage yang lain. Udah aku udah 360 nih ya guys, udah 360 sempurna. Ikuti petualanganku. Di sini banyak
sini. Kita lihat ada aku mungkin terbang. Orang Finland bahagia semua karena mereka enjoy banget. Mereka tahu cara menikmati hidup. Kata gue ya. Tetap ya guys, udah sampai di sini. Ini masih ada juga sih. Oh, arsanya di sana ada. Dan kita balik. Kayaknya grillnya udah kelar. Dan lagi dayung. A few moments. Thank you.
cuplikan bagaimana orang Finland menjalani hidup mereka ya guys. Jadi ini kultur mereka. Mereka selalu pergi ke summer cottage gitu ya guys, untuk merefresh pikiran gitu dari segala kejenuhan, dan habis itu balik lagi ke kota. Dan aku udah sampai nih guys di stasiun kereta Tampere. Dan keamanan harus tetap ditingkatkan ya guys. Selalu pakai masker di tempat yang kita nggak bisa melakukan social distancing. Catat itu baik-baik. Sekarang aku perjalanan pulang ke Helsinki. Oh iya guys, bentar lagi akan melewati kota Hämeenlinna. Di situ ada benteng tua yang setiap tahun ada festival-festival Middle Age gitu guys, kayak medieval gitu. Jadi zaman-zaman kayak zaman-zaman Robin Hood gitu loh guys, zaman-zaman kerajaan zaman dahulu. Itu ada pedang pora, ada pertandingan-pertandingan yang pakai baju zirah gitu guys. Nah, di situ tuh bentengnya. Moga-moga tahun depan summer aku bisa meliput ya guys dan bikin vlog ke sana. Sekaligus aku juga harus pakai baju zaman dulu gitu guys. Jadi mereka festivalnya itu mereka harus pakai baju-baju kuno. Nah, ya moga-moga lah tahun depan ya bisa ke sana mengunjungi Hämeenlinna. Oke deh, sekarang keretaku meluncur menuju Helsinki. Dan video kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum, dan like juga komennya. Terima kasih.